Kepolisian daerah Metro Jaya dan Kepolisian Resor Jakarta Barat menangkap 4 dari 8 pemuda yang memperkosa seorang remaja putri berusia 14 tahun di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sementara itu 4 tersangka lain masih terus dikejar pihak kepolisian. Polisi menangkap 4 dari 8 pelaku pemerkosaan terhadap remaja putri berusia 14 tahun yang terjadi di Tanjung Duren, Jakarta Barat pada 29 Mei lalu. Keempatnya mengaku sedang meminum minuman keras ketika pemerkosaan terjadi. Polisi masih terus mendalami kasus ini dan mengejar 4 tersangka lain yang menjadi buron. Ini lagi kita dalami, apa siapa berbuat apanya harus jelas. Siapa yang ikut membantu, ikut serta, nanti kita akan dudukkan. Pak, sejauh ini pengejaran terhadap 4 tersangka lainnya sudah sejauh apa? Ya, kita terus lacak ya keberadaannya dan tim masih di lapangan, masih mencari ya, namanya juga pencarian ya. Kita juga berusaha semaksimal mungkin, secepatnya kalau kita bisa tangkap ya kita langsung proses sesuai hukum yang berlaku. Identitas keempatnya sudah? Oh sudah ada, DPO-nya ada 4 ini ya, ada 1 BW, CC, EB, dan WW, ini sudah data sudah ada di kita.